Assalamualaikum. Pagi. 2 hari 2 malam guys, Abang Rom berada dekat Kelantan. Aku nak review sikit homestay ni guys. Didi Homestay dekat Pasir Putih guys. Aku belanja korang view dalam. Nak tengok? Mari. Ni homestay kedua bila aku datang ke Kelantan. Tapi korang sendiri menilai ini homestay paling cantik sini. Dah macam rumah sendiri dah. Sangat gila selesa. Sangat gila selesa weh. Ini ruang tamu guys. Ini bilik bawah guys. Malam pertama aku kat sini tau. Sangat gila selesa. Tidur tak ingat. Tak ingat masa tu berlalu. Ini toilet bawah guys. Ha, nampak? Sini semua banyak gol-gol. Dia punya material dia bukan cak ayam ni, babe. Ini kerasnya berat, kau tahu. Aku nak berak macam kau buang air besar. Nak angkat tangan lengur, berat. Berat, guys. Dia punya air macam kau macam air apa? Air terjun Desaru. Pum, habis. Ha, nampak? Ini ada peti sejuk. Ha, oven. Kau sendiri menilai lah. Dapur pula kita tengok. Ha, nampak? Ada mesin air. Basuh tangan ni bukan barang ayam eh. Nampak? Bawah dia. Ni dalam ni apa? Ha, complete. Kabinet. Korang tengok. Korang nak masak pun boleh. Ha, tengok. Ha, gas ada. Ha. Dah nak balik baru nampak gas. Tahu aku beli Maggi. Masak Maggi. Makan mamai. Nampak guys? Selesa lah guys. Nampak? Basuh ada. Keringkan ada. Senang. Ha, nampak? Semua dah siap. Baik, sekarang kita naik atas pula. Mari. Ini dah macam rumah duduk sendiri. Babe. Rumah ni tak patut buat hotel. Tapi owner gentle. Owner gentle. Dia nakkan kepuasan dia. Didi. Didi and friend. Ni, atas. Mari. Alamak. Ha, guys. Kalau kat bawah tak ada line, korang naik atas. Line kat atas ni 10G. Babe. Ha, ni. Ha, ruang rehat. Ini kalau owner letak PS4 ke PS5 aku tak tahu lah. Orang memang stay 5-6 hari ni. Anak orang datang memang main game ni. Ha. Ini bilik kedua guys. Nampak? Toilet. Ha, memang dijaga rapi lah. Setiap bilik ada aircon. Ada kipas. Apa lagi kau nak? Ni bilik ketiga. Ha, santai lah. Ha, nampak? Dari sini nampak burung terkukur tengah bunyi. Kukur. Kita pergi bilik keempat, master bedroom. Mari. Ha, ini master bedroom guys. Ha, nampak? Guys. Inilah tempat untuk buat anak. Buat anak. Ini toilet dia. Ha. Air shower ada. Ha, dijaga rapi. Kita pergi beranda luar pula. Ke mana smoking? Boleh lepak luar. Ha, smoking area. Ada tempat charge. Ya, tapi puntung rokok tu jangan nak main campak air di bawah. Rumah dah cantik kan? Aku rasa kan. Rumah-rumah kat sini, rumah ni paling cantik mesti. Bukan takat tu je, aku rasa dekat Kelantan ni guys, Pasir Putih. Ini homestay paling orang kata, aku rasa duit owner ni banyak sangat. Lepas tu dia berdiri kepuasan. Setiap orang kepuasan dia lain. Dia nak buat benda ni, dia nampak dan beri manfaat. Bila orang datang, orang bercerita. Betul-betul guys. Ha, sini kat rumah ni kalau nak ambil gambar macam kau, nampak ala-ala apa? Itali. Nampak? Owner memang jaga kan? Jom kita tengok bawah pula. Kalau tengok dia punya finishing dia. Aku puji lah yang mana buat rumah ni kan. Nampak finishing. Sebab aku jenis teliti guys. Walaupun benda ni bukan bidang aku. Kan. ID ke apa kan. Bukan bidang aku. Tapi bila kita tengok. Oh kita dah boleh. Nampak. Ini orang teliti punya kerja. Sekarang. Jom. Kelepak luar pula. Ha guys. Macam. You all yang mana duduk luar daripada kawasan Kelantan ni. Nak bercuti dengan family ke. Aku recommend Didi Homestay
dekat Pasir Putih. Eh, nak pergi mana dekat sini, nak pergi KB pun lebih kurang dalam setengah jam dah sampai. Eh, korang memang patut datang lah. Dan aku nak beritahu korang, owner homestay ni memang terbaik gila. Laki bini memang terbaik. Very humble. Aku belum pernah lagi ada customer yang macam owner homestay ni, guys. Dia support aku minyak apa semua. Sekejap lagi aku nak pergi rumah dia pula. Mari.